Diam-diam, kabelnya dicabut. Saya colokin lagi, TV-nya nyala. Mama saya ngomel lagi. Masih di situ, mah. Kamu itu, TV terus. Jual lagi TV-nya. Dan pada malam hari ini, papa mama saya ada di sini. Itu artinya saya nggak bisa pulang. Maaf ya Pak, maaf ya Wan. Ini tuntutan. TV udah dijual. Mama saya masih tetap ngomel ke papa saya. Papa, kamu itu kerja terus. Uang bulanan mana? Papa saya pura-pura tidur. Pas papa saya sadar, masih di situ mah. Kamu itu kerja terus, uang bulanan mana? Papa saya tidur lagi. Gak bareng mama, Pak. Dulu waktu sekolah, teman-teman berangkat naik bis, naik motor. Saya naik mobil. Pick up. Tapi sekarang zaman udah modern. Banyak yang ke sekolah bawa mobil. Pas saya lihat, ternyata ini sekolah mengemudi. Saya sering terlambat gara-gara sekolah saya jauh. Rumah saya di Depok, sekolah saya di Uruguay. Gara-gara sering terlambat, kepala sekolah nelpon. Gak saya angkat. Orang dia nelpon keluarganya.